Tangerang, Kecamatan Jaya, Kabupaten Kudus. Dan hanya ada rumah pojok kreatif. Jadi saya ingin merekrut olahan nanas yang unik banget dan masih satu-satunya di Indonesia. Nah, penasaran ya sih kira-kira olahannya itu seperti apa? Nah, kita tunggu sudut saya. Ini berarti awalnya ini airnya udah difermentasi sama kulit nanas ya, Bu, ya? Jadi ini Mbak. Okay. Nah, jadi kan ini ya. Iya, ini difermentasi berapa hari, Bu? Dua hari, oke. Okay. Dua hari terus disaring, Gek? Iya, didiemin terus disaring. Jadi ini kayu manis. Iya. Ya. Terus kapulaga. Kemang lawang. Jadi emang untuk komposisinya juga rempah-rempah semua. Iya, komposisinya rempah-rempah semua. Nanti kalau untuk usaha salinas ini udah sejak kapan, Bu, idenya gimana sih? Izin ya, saya buka ya. Oke. Okay. Untuk saya bikin usaha salinas ini mulai akhir Februari 2021. Kalau untuk idenya, Bu? Untuk idenya ya, cuman saya kan mengolah nanasnya. Saya mengolah nanasnya menjadi manisan. Iya. Ketika kulitnya terpuruk sebegitunya, saya bikin pupuk. Okay. Nah, terus kok pupuk kan saya semakin waktu tempatnya nggak ada, Mbak. Kalau barang busuk kan aromanya menyengatkan, saya nggak enak sama tetangga. Terus saya mencoba mengolahnya. Mm-hmm. Saya mencoba mengolahnya, saya fermentasi, kok enak. Iya. Yeah. Cuman ya berkali-kali kok kayaknya ada karena fermentasinya terlalu lama mungkin ya, jadi ngegas gitu. Terus mencoba lagi sampai mendapatkan komposisi yang tepat karena saya campurkan dengan beberapa rempah. Untuk terakhir itu berarti fermentasinya berapa hari sekarang? Untuk yang terakhir saya putuskan untuk fermentasi 2 hari saja. Okay. 2 hari saja saya tambahkan garam, kapulaga, kayu manis, cengkeh dan bunga lawang. Okay. Sama gulanya gula aren. Jadi ini kan agak coklat ya jadinya. Kalau untuk jenis kulitnya, Bu, kulit nanas apa ini, Bu? Sampai saat ini saya masih menggunakan jenisnya yang nanas queen. Yeah. Karena yang saya produksi untuk dagingnya memang Pak saya pakainya nanas queen. Mau itu queennya Jawa atau queennya Sumatera. Kalau untuk manfaatnya sendiri, Bu? Kalau manfaat, saya kemarin ngobrol banyak dengan beberapa dosen di IPB dan saya mengupas dari indianet.com itu luar biasa ya, selain kandungan vitamin C dan vitamin E nya yang cukup bagus buat kulit, ini ternyata bisa sebagai imunitas tubuh karena antioksidannya tinggi banget, terus karena termasuk buah ini buah berserat, jadi ini bagus banget juga untuk mengatasi infeksi usus. Okay. Untuk menguatkan tulang gigi dan gusi juga sangat bagus banget. Jadi kayaknya ini memang sesuatu yang baru ya, unik juga, tapi nggak tahu karena sekarang orang-orang pada pinter, jadi mereka mau belanja aja browsing dulu gitu ya. Jadi ketika tahu manfaatnya, alhamdulillah, walaupun semua terdampak juga ketika ada sari kulit nanas ini, alhamdulillah lah, cukup dan Allah mencukupkan gitu aja. Berarti untuk olahan ini masih pertama kali ya, Bu ya? Pertama kali di Indonesia mungkin ya?
Belum ada ya? Kayak karena kemarin saya bawa ke Prabu Mulih juga pertama kalinya saya komunikasi dengan Bapak Faisal Daud, Rektor Unisti juga beliau bilang baru kali ini gitu saya di nanas gitu. Dan baru pertama kali di Indonesia yaitu ada olahan salinas sari kulit nanas, yaitu olahan yang terbuat dari kulit nanas yang difermentasi dan dicampur oleh rempah-rempah dan akhirnya menghasilkan minuman yang unik sekali. Nah, semoga liburan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif.